imajinasi. Ternyata semuanya imajinasi yang dibungkus oleh pemahaman yang terus berkembang karena pertemuan. Imajinasi itulah yang dimiliki manusia. Makhluk yang lain mungkin tidak. Ada orang yang berimajinasi ingin. Ada juga yang berimajinasi akan. Sebab jika imajinasi sudah, dia tak perlu repot. Apalagi meributkan yang akan dan yang ingin. Berimajinasi tidak dilarang, bahkan dianjurkan, agar kehidupan tetap berjalan, terus bernapas. Namun, berimajinasi juga perlu melihat dan mendengar. Jangan sampai ada yang terusik olehnya. Ternyata semuanya imajinasi dan manusia membuatnya menjadi nyata. Hanya manusia, tentu manusia yang punya nilainya. Faham.